Aku takut masuk. Wow.这个好吃啊，林娜，里面外面是脆的，里面是软的，它不是那种很软很软 ，Q 弹 Q 弹，这么厚一层，这么厚一层。Halo teman-teman, datang lagi Cenda Santi di China. Ini hari pertama ya di kampung aku. Nah, aku mau ke pasar pagi-pagi ini teman-teman karena apa? Karena aku mau masakin mama. Udah 6 tahun aku di China belum pernah masakin mama. Nah, hari ini kita masak buat keluarga aku. Sekarang kita ke pasar dulu ya. Ayo, ikutin aku ke pasar. Nah, ini mobil adik aku teman-teman. Jadi kita menggunakan mobil ke pasarnya. Yo, sini apa nih bang? Apa tuh nih bang? Teman-teman, kita udah di mobil mau ke pasar. Aku nggak tahu ya seperti apa pasar di sini sekarang karena kita kan udah 6 tahun nggak di sini ya. Nanti kita lihat pasar seperti apa di sini ya. Yuk, kemana kita hari ini? Ke pasar Balai Juma. Balai Juma. Yuk teman-teman, ikutin kita ke pasar Balai Juma atau hari Jumat ya. Iya. Lihat teman-teman. Nah, inilah pasar Balai Juma katanya kalau ke pasar kampung aku ya, di sinilah. Ayo kita masuk ke pasar yuk. Nah, teman-teman, seperti inilah di daerah kita pasar ya. Ada jual baju, ada yang jual mainan di sana. Pokok komplit deh, tapi berantakan. Nggak apa-apa lah ya. Karena di sini tuh kampung, teman-teman. Yuk, kita cari cabai dulu ya. Ini berapa lah, Doni? Lado 38 kilo. Nah, sekilo nih. 2 kilo, seorang agak dikaji. Sekilo lah nih. Foto nih, masuk kapo ke Pujang. Wah, sedang mau pola doa. Ini buka YouTube-nya, mantap. Ayah. Super sayangku. Buka cuy YouTube. Oh, pinter masak. Sekilo aja nih. 7 kilo. Ya, ah? Di Uni Awak di China. Ah. Jadi di Facebook di Jakarta. Iya, makasih Kak. Katanya Santi mau buka. Bagus ini ya. Jangan bawang. Ayo bawa jaga harga. Ada yang lain? Buncis. Bunci lah. Nih kok nih? Buncis. Nih. Bunci apa nih? Bunci 6.000 sekilo. Ya udah. Ambil sekilo nih. Murah-murah nih perantau. Belum sekilo lah. Ada kol ini teman-teman. Kolnya di sini ada daunnya ya. 5.000 biji aja ya sayang. Beli dua ya. Iya. Ada di arah juga nih. Kak. Iya sayang. Ini waktu main 2.000 sayang. Di sini beli sayurnya melempar-lempar teman-teman karena ini kan lebar ya, nggak bisa ngasih ke dia baik-baik ya. 104 sayang. 104.000. 100 ya jula nih. Yang beribu ya dari sangka. 100 ya jula ya. 100 lah, tidak ada uang. Alah. Disuat. Makasih. Ya nggak bok. Ini minyak berapa nih? 17. Oke. Oke. Okay. Nih, ompek nih. Ini teman-teman, aku beli rokok satu. Tadi aku di depan rumah aku ya, ada orang yang lagi agak stres gitu. Jadi dia minta rokok. Yaudah, aku beli rokok satu. Bapak? 100. Bokok nih. Makasih. Ayo, jalan yuk. Nih. Hah? Ikan asin. Teman-teman, ini ikan tongkol ya. Kalau di sana nggak ada ini. Lihat. Berapa? Narsis lah. Tapi kalau ngambil seekornya 50 kak. Kalau ngambil satu ekor nih kak. 01. Segar semuanya kak. Jolik lah. Ini kak, yang baru. Sekilonya berapa bang? 50 kalau ambil siku ini. Tapi kalau daging asin ini beli 60.
Kalau dagingnya aja, tok dagingnya aja. Oh. Ya udah. Tapi kalau tambah 75 kilo setengah set. 70 lah. Pakai lu. Enggak usah potong. Sepekor nih. Suanya orang kan potong. Maaf ya tangan kiri. Ini duitnya. Ini aja dulu, Kak. Wah, ini petai teman-teman. Mau. Tobang-tobangnya nih. Tobang-tobang. Ayo, masih berani? Masih banyak nih? Udah. Udah. Kasih. Bisa nih. Kasih. Yuk. Ada yang tahu nggak ini teman-teman? Sama luwak. Ya, ada tahu nggak ini? Kalau di Padang namanya kabau. Dia mirip-mirip jengkol gitu. Dah, daun bawang, daun seledri, agi 5.000. Ya. 10.000 setengah kilo, 10.000. Makasih dah. Ayo teman-teman kita pulang ya, karena udah cukup ya buat hari ini belanjanya. Kalau kita kerantau ya, pulang ke kampung itu menganganin ubek sambun ya, Daya. Ubek sambun. Tapi bahasa Indonesia nggak tahu ya ini apa namanya. Jakarta. Ini namanya di Padang lopek bara, teman-teman. Banyak bumbu-bumbu obat-obatan di dalamnya ini. Iko ada? Daun dengkudu. Wah. Ini jatuhnya obat ya, Daya? Ini makanan ini bukan sembarangan makanan ya teman-teman, tapi obat ini, termasuk obat ini ya. Nah, ini teman-teman habis minum obat itu ya, ini ada... Minum ini dulu. Minum ini dulu ya? Oh, minum ini dulu, ini pahit banget kayak empedu gitu pahitnya. Namanya empedu tanah. Empedu tanah? Namanya empedu. Nah, ini kuahnya. Ini teman-teman, aku ketemu teman online juga di pasar ya. Di mana-mana ada teman aku loh. Makasih ya. Iya. Mau Santi. Itu aja namanya. TikTok juga ada. Nih teman-teman, aku ketemu teman online lagi, masih tempat yang sama ya. Di Padang juga banyak loh teman online aku. Rasanya seneng banget ya. Makasih, seneng Kak. Banget lah ketemu Mbak Santi, sering nengok vlognya, apalagi kemarin tempat Raffi Ahmad. Taunya ke tempat Raffi Ahmad ya, teman-teman. Makasih ya, Kak. Iya. Nah, berapa dah? 70. Makasih. Aku lagi nyari mainan teman-teman. Kemarin Hanci kan ada robot-robot tuh. Nah, jadi anak ponakan aku itu dia juga pengen. Jadi dibeliin. Cari lagi nyari-nyari sih. 70. Suka nggak ya dia teman-teman? Nah, ini satu mau diambil nih. Ada remote-nya. Ini satu, Kak. Ya, tiga jadinya ya. Oke. 370. Makasih. Ayo teman-teman, kita berangkat ya. Inilah, kalau ponakan banyak ya, ya harus beli banyak juga gitu. Teman-teman, panas banget di Padang teman-teman. Tapi sekarang kita udah di mobil mau pulang ke rumah ya. Nanti nyampe di rumah kita masak. Masakin buat mama nanti ya. Ayo teman-teman, kita jalan ya. Berat banget tau. Kan babon lo, bambu baju puik lo ngantuk manolong ada. Udah nyampe di rumah. Assalamualaikum.
Cepetan, ayo kita dapat mainan. Asih? Asih ya lo? Sana jalan. Sana ikut. Sana, ayo dapat mainan. Siapa? Wah, anak mama. Nih, Mbak Bian. Bilang apa? Aci. Aci siapa? Sayang dulu mama. Aci mama. Sayang mama. Sayang mama. Sayang mama. Wah. Nah, ini Pak Aci. Aci toga. Ini anak adik anak ponakan aku ini tangannya kemarin patah, teman-teman. Kemarin jatuh dia. Jadi Aci duduk sini ya, sayangnya. Buat Ayora. Ye. Bilang apa? Makasih mama. Makasih mama, sayang mama. Udah. Udah buka ya. Ayora. Ha, bilang apa? Dulu. Sayang mama. Wah, bilang apa? Makasih mama. Masih kecil-kecil, teman-teman. Yo, nih. Buat mama. Bukan ini yuk lama. Tapi itu nih siomay mesotiti. Ini buat anak-anak bertiga aja teman-teman. Hanci udah kemarin di Jakarta dia udah beli. Nah, aku mau buka ini lagi buat mereka. Biar mereka senang. Bibi sini. Di sini. Dari tempat ini. Yuk kita buka ya teman-teman. Oleh-oleh buat keluargaku. Iya. Wow. Ini buat siapa? Buat dedek ya. Makasih, tangan Aci sakit. Nih, buat Arsi. Arsi. Gantian ya. Oh. Ini aku punya. Kemarin teman-teman di Jakarta aku enggak ada buat penggosok badan ya. Aku pakailah punya buat mama aku tuh. Suami aku marahin aku. Kamu itu ya, bukannya dia hakin buat mama itu, kenapa dipakai katanya? Ya enggak apa-apa, nanti dibalikin lagi. Ma. Mama. Ma, ikut untuk Ama ya. Kan Ama suka masak tuh. Jamur. Tuan cara. Nah, ini buat Dedek. Ini buat Dedek. Arsi. Ya. Makan pakai sendok ya. Tangan kanannya enggak bisa pakai, ya. Ah, Eko, siapa yang suka? Mega. Sorry, cuman batigo aduh nih. Bibi sini nih, Eko, Arsi, Arsi mau? Mau. Arsi. Bian. Tuh. Bian, mau enggak? Ayo sini. Ayo sama ke mama. Ayo manjat, manjat, manjat. Satu. Wah. Mau. Mau. Makasih. Sayang, sayang mama. Wah. Kau untuk siapa ya? Adek. Adek satu. Nang bagus. Mana Bian suka? Ini Bian, ini Bian. Iya. Ini Arsi udah gede ya, Ci ya. Makasih, Ma. Kok bagi-bagilah ya. Ibu-ibu ya. Nah. Bunda. Ama, nanti lagi Ama untuk di rumah. Dia enggak bakal bisa makan pakai sumpit katanya. Buah kurma Cina. Cina. Nih, tahu belum, bisa makan enggak? Belum pernah. Keren kan? Ya, Mimi, cucu. Lihat tuh. Cantik kan? Nah, mana buka? Ini buka. Tekan. Ah, Mimi, cucu 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 cucu. Ini ada satu lagi nih. Nanti, ya, awas kejepit. Nanti cuci dulu ya. Ah, biar mau sekolah tuh. Pakai tali. Ama sandal mama. Udah kayak gini teman-teman. Ini masih ada nih buat ponakan aku ya. Arsi, Arsi, Arsi tangan sakit. Ya. Kasih ambilnya. Diri nak letakkan lo yang ada. Kamu sini jangan kalau tangan sama Allah. Sini sayang. Tangannya sakit tuh. Makasih ma. Lihat tuh senyum dulu. Senyum dulu. Ye. Iya udah. Nih, ini buat adik cowok aku.
Oh, baju, baju, ini baju. Baju, lihat tuh. Pakai dulu ya. Pakai. Besok mandi dulu lah. Oh. Bilang apa, Mama? Makasih, Ma. Asih. Anak Mama. Ini pendiam ini anak aku nih, teman-teman. Mas sama. Wei, mana Bibi? Oh, Bibi. Bibi ada. Bibi ini Bibi. Atuh. Bilang apa? Ana tuh. Mana lagi? Tunggu. Aci. Nih buat Ayora. Ma, Iko ini Mas China punya ya. Kas, kita buka ya. Bagi-bagi ya. Makanan apa namanya nih? Semua minzo apa, Cek? Suanjajuan. Bi, ambil. Entah, cobain. Satu seorang. Mega. Ambil tiga. Ya, Yan. Mama beliin ini, Yan. Mama beli ini. Lihat bajunya, teman-teman. Baju Koko. Lihat. Bagus nggak? Lucu ini. Ini buat Bian. Bian. Dah. Makasih, Mama. Ini buat adik aku, Sinta. Makasih. Ini buat Mega. Makasih. Oke. Bukan sepatu ini. Kenapa sepatu? Kalsema. Enak nggak, Mama? Ayo. Jangan rusak, baik-baik. Kata Mama aku, suanjanya enak. Karena ini suanja itu manis asem, jadi ya, membuka selera makan, teman-teman. Ini kalau orang China yang suka banget dia. Dia bisa dibuka loh. Aku liatin ya. Aku coba juga. Biar teman-teman juga lihat seperti apa sih gitu. Mungkin di supermarket di Indonesia udah ada ya. Ini ada gelang giok buat Mama aku, teman-teman. Ini Mama. Saya tanya Mama. Laku ya, Mama. Laku. Wah. Harus dipaksain ini dikit, teman-teman. Karena tangan Mama lagi keringatan ya. Oke. Yeay. Udah kecil Mama aku tuh. Udah kurus dia. Jangan usah ramah. Pakai lelo mah. Biko menjaga awaknya. Cinta. Mau gak? Muek, Cinta. Muek lah. Apa yang kira-kira? Muek. Jangan dipasang masuk. Pada saya keluar kok. Punya kok. Mana? Enggak apa-apa. Pakai sabun, pakai plastik. Mega. So, tangan. Betul ya. Enggak iya. Perlu bantuan? Bantuan Pak apa? Ini kakak Mama aku yang paling besar, teman-teman. Tangan kiri. Iya. Oke, berhasil semuanya ya. Jadi bagiannya yang kayak gini aja. Buat Mama, buat Mama aku. Kakak Mama aku yang paling besar dan adik-adik aku. Oke, teman-teman, aku mau lihat Mama masak di dapur ya. Tadi aku baru ingat tahu ada ini. Kanzler, nugget kanzler, teman-teman. Nah, kanzler nugget ini, teman-teman, akan aku bikin cabai geprek yang isinya cabainya itu 100 biji. Pasti paling pedas kan? Karena adik aku bilang selama dia di Indonesia belum pernah ketemu sambal yang pedas. Hari ini akan aku suruh dia makan. Oke, yuk kita masak yuk.
Mana masak? Ya. Kayak gini dapurnya, teman-teman. Maaf ya. Dapur aku kayak gini. Nah, aku mau menggoreng nugget ini dulu ya. Nanti kita bikin sambal gepreknya. Aku nggak tahu sendok atau minyaknya. Tunggu panas dulu minyaknya ya. Lihat teman-teman, mama aku ada kursi duduk masaknya loh. Kalau kita akan berdiri masak ya. Kalau dia ada nyantainya, enak juga ya. Tapi agak panas di ruangan ini. Ini dapur aku teman-teman. Jadi di... maaf ya kalau kurang bersih. Lihat. Lihat teman-teman, mama aku bikin lemang. Kalau di Padang, kalau nggak pakai bambu, pakai ini pakainya. Pakai daun pisang. Ini permintaan aku sama mama waktu aku mau datang ke sini. Lemang, lemang tape. Karena kangen banget aku mau makan. Jadi mama bikin sendiri, lihat. Karena di rumah aku tuh banyak orangnya, jadi aku bikin juga lebih banyak teman-teman. Biar sama-sama dapat kanzer nugget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti enak nih. Semoga keluarga aku suka ya. Wangi banget ya nugget kanzler ini. Ini menghabisin nasi nih, karena anak aku sejak datang ke Indonesia ya nggak berhenti makan. Habis makan makan lagi dia. Tadi aku lihat ini ya, dia udah bilang. Ini nugget kanzler katanya lagi viral di Indonesia, jadi aku mau kasih keluarga aku coba. Ini teman-teman, dapurnya kayak gini. Dulu tahun 2012 suami aku datang ke sini ngasih duit mama 50 juta. Terus rumah aku tuh banyak air teman-teman. Hujan ya itu menetes di mana-mana kan. Suami aku lihat kita kasihan. Jadi kasih suami aku kasih mama itu duit 50 juta waktu itu. Lalu sejak itu ini pertama kali suami aku datang ya. Sampai detik ini juga dapur juga belum pernah kita tukar karena ya, kita lihat keadaan juga teman-teman. Nanti kalau aku ada rezeki yang lebih ya, ini dapur akan aku rubah gitu. Jangan seperti ini lagi. Kasihan juga. Aku pengen yang ngasih yang layak sedikit gitu. Kasihan ya, mama aku sendiri di sini. Ini kue coba mah. Ini kue. Kue ya? Ini. Ini apa namanya? Kanzler. 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 Nugget. Crispy kan? Lapar aku. Gede nuggetnya. Ini pakai nasi anget ya, mantap ini. Aku akan bikin sambal gepreknya ya. Yuk, ikutin teman-teman. Wah, ada kerbau teman-teman. Mega. Oi. Cabe 100 cabe teman-teman. Nah, aku perlahan ya menggilingnya. Penyedap 1,5 sendok teh. Sambal geprek ini teman-teman 100 biji cabenya akan aku makan pakai nugget crispy-nya kanzler. Nah, katanya lagi rame di Indonesia teman-teman. Nugget kanzler. Kita makan pakai cabe ini ya. Gimana reaksi adik aku nanti? Jangan lupa adik kasih terasi teman-teman. Ini sambal ini ya, pedasnya pol. Karena apa?
100 biji cabenya. Wah, wangi banget. Ini geprek ini. Gepreknya jangan terlalu hancur ya, teman-teman. Dikit aja. Aku mau cip dikit ya. Pedas. Wah, pedas, berasa. Enak. Ayo kita makan dia ya. Ayo, ayo makan, makan. Ayo Bibi mama. Adik aku pada malu, teman-teman. Ayo teman-teman, kita udah selesai masak. Masakannya tuh sederhana, tapi karena ada mama sama adik-adik aku di sini, itu luar biasa banget sama aku, spesial buat aku. Karena jarang-jarang kita di sini ya, Lokong ya. Kita kenali adik-adik ya. Semuanya. Nah, aku memperkenalkan adik-adik aku sama teman-teman semuanya. Ini adik aku nomor 2 namanya Sinta. Halo teman-teman. Nah, kalau ini adik aku nomor 3, Mega. Halo, Mega. Kalau ini mama aku? Mama, halo. Kalau ini? Kalau yang cowok ini adik aku paling kecil, Yuda. Nah, kita satu keluarga segini aja teman-teman. Dan ini tambahannya suami aku, adik ipar aku, dan anak aku. Sekarang kita makan ya, karena udah nggak sabar pada lapar mereka. Yuk, makan yuk. Pada nggak sedikit nasi ya? Oh, kata? Baik, bos. Nah. Sampai ke rumah kamu ya, harus sama anak. Ya, mau masak ya? Ini aku yang masak hari ini nih. Ada mama juga yang masak. Mama yang masak ya? Aku juga masak. Ya. Enak? Enak. Mau apa? Maam. Oh, mau maam. Mantap. Ambil. Ya, hanci. Sama istri saya yang masak. Wow. Ya. Mana mau ini? Ini semua lo warna cerita. Cui-cui. Ah, oh, cekor ciru linian. Kata anak aku ya, di luarnya cui-cui, crispy katanya, di dalamnya lembut. Apa ini katanya? Ayam kata aku. Katanya enak, mau dibawa ke sana katanya teman-teman. Nanti kita lihat ya, bisa dibawa enggak ke sana, nanti kita bawa dikit. Ya, tangisnya mau main nak. Ah. Enak. Enak kan? Ini masakan mama ya? Iya. Ini tahu. Ini ayam ya? Ini ini. Apa soalnya ini? Ya. Cak di video itu deh. Ya. Ini laku viral di saya. Iya, lagi rame katanya. Jadi aku masak juga buat kalian, gimana rasanya? Pedas. Pedas. Ini luarnya crispy, apa? Crispy. Cui-cui. Crispy namanya tuh. Dalamnya, dalamnya tebal loh cakinya. Iya. Itu nugget. Cakinya terasa teman-teman. Itu namanya nugget kanzler teman-teman. Rasanya mantap. Enak. Tadi aku di dapur, aku comot-comot terus. Coba tahu mama ya. Tahu pergi mama ya. Tahu masakan mama tahu juga. Ya. Ini masakan apa? Mama masakan enak, lebih enak pada kerasa mie. Mama. Ini masakan enak mama masaknya, lebih enak pada sandi ini. Ya. Iya. Iya. Cemburu ya teman-teman. Nggak apa-apa. Aku bantu ya teman-teman. Sambal ini rasanya kecium aja udah wangi gitu ya. Apalagi pakai nugget kanzler. Yuk makan. Mantap. Wah, ini nuggetnya ya, mantap banget. Ini harus aku bawa ke sana nanti buat Aileen, ya. Mau main nak ke suku apa? Siap. Sambal hari ini ya, kalau 100% ya, ini cukup pedas hari ini. Pedas, gila. Pedas banget hari ini. Keluarga aku nggak ada yang kuat. Ya, udah gini. Masakan enak tahu nggak? Tahu nggak tahu nama apa ya teman-teman? Nugget kanzler namanya.
Pokok sama agak enak. Ini gila, adik aku pasti nggak bisa makan ini. Selama ini ya, kami dipohongin sama istri saya dia. Bilang yang kebetulan ya. Dia semua nggak makan pedas, cuma kami sambut sini udah sore hari makan ya. Makannya otomatis sama hari ini. Kenapa kami bisa makan pedas ya? Karena setiap hari kasih pedas. Wah.妈妈做了这么多好吃的，对呀、啊，哇，啊，这是你做的嫂子是不是？对，哎呦，你尝尝啊，尝一尝，你尝尝那个是什么鬼辣吗？尝尝，哇，这个好吃，豆腐吗？啊，这个妈妈做的特别好吃，哇，哎呀，哦。哇，这个好吃啊！哎那，里面外面是脆的啊、哦，里面是软的，它不是那种很软很软 ，Q 弹 Q 弹、嗯，这么厚一层，不、哦，这么厚一层，哇、嗯，哇，好吃，嗯，我尝尝妈妈做的大鸡腿，小鸡腿啊、辣不辣？不辣。来，你尝尝这八栋的八栋的辣椒，来，来试试。现在很多。这个啊，嗯，来吧。三个不三个，这个三个不多。阿公就更不吃呀。少的不多，少的嘛。阿公不再吃了，不得。辣不辣？不辣。这个辣椒它几分？100克辣椒。5分。5分。不辣。不辣。太不辣。啊？我没撒谎。你没撒光、嗯、妈妈你加倍apa? 加倍 apa? 加倍 rawit setan 抱歉这里第一个辣的辣椒的印度尼西亚我这么厉害吗你有病啊你肯定有病啊你是好的吗爸爸我给他你要把我给 doctor 里端呀你好吃但是嫂子你的厨艺是不是跟你妈妈学的？对呀、啊。哇，我妈妈做的饭也很好吃啊。Kuat, adik-adik aku nggak kuat pedas teman-teman. Emang di mereka suka pedas ya, tapi belum level kayak keluarga aku ini deh, yang dari China. Berarti kalian kalah sama orang China ya? Ah, masih orang Indonesia kah? Nah, makanan kita ini teman-teman emang seadanya, karena ini makanan seperti ini dari aku kecil emang ya kalau satu menu ya satu menu. Ingat nggak loh, kamu datang ke sini? Satu menu doang teman-teman, ini udah menjadi darah daging. Jadinya jangan teman-teman bilang, kok satu menu aja? Emang kayak gini keadaannya teman-teman. Tapi kita tetap kenyang, kenyang nggak? Waktu dulu ya teman-teman ya. Nah pertama kali ya, ke sini ya. Istri saya kan ke di luar main. Mamanya cuma masaknya satu sayur. Sayur. Jadi saya malu. Ya takutnya panennya makan ya, habis gitu. Jadi saya setiap hari lapar. Sampai nggak bisa tahan ya keadaan sendiri setelah jarinya. Namun sampai istrinya keluar main gitu. Ini kali ya sahur pinter teman-teman. Maka aja gitu. Obatnya kemarinnya bodoh ya. Bodoh. Ya. Cuma kan yoyong lah. Yoyong. Di nali. Ada para teman-teman. Di sini indah banget benar-benar sumpahnya. Gunung ya. Sawah ya. Air ya bersih ya. Sementara itu saya ke sungai ya. Kita mau berenang berduanya. Berani. Oh, nanti kita ajak ya. Hmm. Udah teman-teman, kita lanjut makan ya. Hmm. Tahun ini ya, saya baru terasa ya. Mama yang jago masaknya. Pada istri saya. Ya. Benar. Yaudah, besok aku nggak masak ya. Awas sama. Wah, aduh. Waduh, minyak. Ayah di rumah ini. Nih kan, Amin dia wo bu zufan la, ni xiang yao fan ge wo, ni kan wo bu kei. Ya, ni zuo de hao chi. Hmm, ni zuo hao chi. Bercanda teman-teman. Lihat tulangnya kasih aku. Later. Hai. Ya bunyi enggak? Bunyi enggak? Cuy-cuy ya. Naga kanzler ini ya, dagingnya tebal banget. Aku belum pernah menemui nugget setebal ini. Cuisui nggak? Iya, kemarin Minda. Habis makan Minda. Enak ini ya. Iya.
cucu ya. Ini permintaan dia ini teman-teman, maka digoreng lagi. Halsu mau apa teh? Halsu. Halsu. Dalamnya juicy ya. Dalamnya juicy ya. Tambah satu lagi. Ini buat kamu. Sama sama. Habisin, habisin, nggak apa-apa. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini videonya dan assalamualaikum. Bye-bye. Halsu Marza. Halsu.